sama-mu. Lebih bagus gitu sih. Jumawa gimana? Eh, itu ada yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sapta, Sapta. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy. Kenapa ular jalannya ngesot? Aduh. Aduh. Ayah Cokronya udah keluar tuh. Kenapa ular jalannya ngesot? Kalau dia lompat namanya bukan ular. Kalau lompat ke kita namanya kodok. Kak, boleh munduran dikit gak? Soalnya kakek kelewat cantik. Aku boleh gak daftar jadi pacar Manya? Udah close. Sudah close sayang. Banyak deh. Lebih banyak. Susu gantung, apa artinya susu gantung? Apa itu artinya? Gak seru deh. Pertanyaannya pada gitu, gak serius pertanyaan, gak serius. Manda yuk main film series aja yuk, Ices ceritanya udah prik. Lah, saya kan hanya melesaikan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan saya. Itu dia. Jangan kita sampai ya, kan kita memulai baik-baik, mengakhiri baik-baik. Betul. Gitu, profesional ya. Jangan sampai 1000 kebaikan akan hilang karena adanya satu kesalahan. Betul sekali. Nilai setitik rusak. Karena sari nila setitik menjadi sari nila segambreng. Jadi bisa aja sih keluar mah, bisa aja gampang kalau keluar mah. Ya. Cuma tapi kan Manda lagi break syuting. Enggak, kita lagi enggak break, kita lagi nunggu ini. Ini aku bentar lagi mau. Tapi kan ya, omongan orang kan lebih penting ya, Ci ya. Ya, maksudnya gini loh. Walaupun kita enggak ngapa-ngapain sih, cuma tapi kan karena keegoisan seseorang atau apa, misalnya aku egois, aku keluar gitu aja nggak menyelesaikan tanggung jawab, kasihan orang-orang di sini berjuang. Betul. Gini, intinya ada adalah berapa ratus ya, orang. Intinya adalah kita kerja bersama-sama dalam satu tim. Kalau kita ngaco, kasihan yang lain yang tidak ngaco. Iya. Ya. Yang punya keluarga kan nggak cuma kita doang. Betul. Yang punya keluarga di sini ada 300 orang dan 300 orang itu punya ya, problem masing-masing, ya, punya keluarga masing-masing, ya, punya masalah masing-masing. Betul. Jadi kas, sedih, kita mikirin mereka sih. Sedih kalau misalkan cabut gitu aja ya. Iya. Nanti orang nyari kerja, Tuhan lagi ngasih rezeki nih. Ya. Terus tiba-tiba lu cut offin. Belum tentu Tuhan kasih rezeki lagi. Betul. Iya, Cok. Sebenarnya ya, kalau kata Mama Dede, kesuksesan itu sebenarnya sebuah cobaan juga. Jadi gimana caranya kita mensyukuri sebuah cobaan, sebuah kesuksesan dengan cara yang positif dan membahagiakan semua orang. Itu aja sih. Orang lain bahagia, kita juga bahagia. Bukan begitu? Kok foto-foto sih gue gak ikutan? Hey, halo, halo, halo. Oke, teman tuh kasih oh, iya. Kisah kita berakhir. Oh, oh, oh. Lagian juga kan yang booming banget Ice, masa tiba-tiba keluar gitu aja. Hati ini kisah kita berakhir. Walaupun tahu lah di sini pastinya berahi, semuanya tidak seperti awal lagi. Semua rasa tidak sempurna seperti dulu. Tapi kita semua yang masih ada di sini bertahan, masih memberikan yang terbaik sebisa mungkin. Betul. Sampai pada akhirnya Tuhan sendiri yang memutuskan untuk rezeki kita sampai di sini. Ya, betul sekali. Bukan karena manusia yang memutuskan, tapi memang karena Tuhan. Iya. Dan kita juga di sini kan tetap menjalankan kewajiban kita dalam ya, bekerja. Kita kalau misalkan dari saya, dari Cika, dari Mama, kita mau keluar tuh bisa aja ya, Maya. Karena gini. Kalau misalkan kita membawa masalah, sorry ya, kita bawa masalah mental health untuk menyelamatkan diri kita atau nggak, dengan kata dasar bahasanya tuh bahagia, itu bisa aja ya Maya. Apalagi kita juga punya kehidupan, bisa aja gitu loh. Tapi kan sangat disayangkan sekali, dan kita bukan tipe wanita yang tidak berjuang ya. Yes. We are a fighter. Yes. We are a fighter, you know. We are a fighter.
Nah, makanya kenapa saya bisa cocok sama beliau-beliau berdua ini, karena sedikit banyaknya adalah aku kagum sama jiwa-jiwa muda ini. Mereka pekerja keras, mereka perempuan yang hebat. Yang satu sudah berkeluarga, yang satu belum berkeluarga. Cuman intinya adalah we are a fighter, berkata Manda tadi. Dan itu dia, kita malah justru merasa tertantang. Gimana caranya orang-orang sudah melihat kita dengan sebelah mata, gimana caranya kita tetap fight itu, kita tetap kompak dan menjadikan ini menjadi bagus kembali. Yes, that's right. That's right. That's my mom. Hey. Kamu yang mana? Terima kasih tahunya. Ini akibat 4 tahun sudah saya lahap. Karena gini, setelah apa yang terjadi dalam beberapa akhir ini, akhir-akhir ini itu semuanya pasti adalah perubahan-perubahan ya. Cuma gimana caranya membuat rasanya tuh tetap sama, walaupun nggak akan segampang itu. Ya. Tapi kita harus memberikan semangat ke orang-orang di sini. Yang semangatnya nggak cuma kita doang. Bersama, itulah namanya bersama teamwork. Gue cuma pernah bilang gini sama Mama, Pak. Mama pindah ke sini boleh nggak? Aku mau prepare dulu. Oh nggak apa-apa, biar dia tahu ininya makeupnya apa aja. Di sana makeupnya, makanya maksud aku gantian dulu sama dia. Aduh. Dulu tuh aku pernah bilang sama Pak Dodi Janas, Pak. Mungkin sekarang akan berubah, Pak. Semua akan berbeda. Iyalah. Tapi kita harus buktiin tanpa harus ada siapapun. Yes. Tanpa harus siapapun yang meninggalkan kita, kita harus tetap berjuang dan memberikan yang terbaik. Kalau bisa, beda hal yang kemarin-kemarin pada meninggal ya. Iya, itu bukan. Itu beda hal. Itu beda hal. Pokoknya buat semuanya, terima kasih yang masih sampai sekarang mendukung kita di sini. Tetap setia sama kita di sini semuanya. Terima kasih banget loh. Kita butuh support kalian juga, dan kalian sudah support kita alhamdulillah loh. Jangan sangka kita di sini enggak susah. Kita susah loh. Mama sini, Ma. Malam. Oh iya. Contohnya, jangan saya kecewa sama Ice sekarang. Jangan kecewa. Salah. Kalian jangan kecewa sama orang-orang yang ada di sini ataupun orang kantor. Iya. Pokoknya salah adalah, kalian salah besar karena kalian nggak tahu ceritanya kayak apa. Betul sekali. Ya kita di sini sampai kita malam. kita pun berusaha untuk banyak yang kita usahain. Yeah. Orang kantor juga banyak usahain. Mereka putar otak ini segala macam, bukan sesuatu hal yang gampang. Mereka sudah ganti penulis lagi loh untuk memberikan yang terbaik. Yeah. Tapi memang nggak semudah itu semuanya. Semuanya butuh proses. Kayak gini deh, bayi aja harus ngerangkak dulu baru jalan. Ini posisinya sekarang kita lagi merangkak lagi untuk supaya bisa berjalan dan berdiri tegak di depanmu, cium keningmu untuk yang terakhir. Oh lagu kali ya? Oh lagu kali ya. Ya pokoknya intinya adalah kita terima kasih untuk apresiasinya yang tiada henti. Maaf kalau masih ada kekurangan di sana sini, tapi kita juga berusaha. Kita di sini sampai malam. Kami meninggalkan keluarga kami. Banyak yang kehilangan. Tonton. Banyak kehilangan. Ya sorry ya. Gue aja kerja di sini, gue untuk dapet posisi kayak gini aja banyak yang gue pertaruhkan. Apalagi waktu. Betul. Gue waktu sama keluarga ini berkurang sampai sampai almarhum meninggal, besoknya gue masih syuting lagi. Walaupun bisa aja gue izin, tapi gue masih mikirin orang-orang yang di sini ya. Tanggung jawab. Ya kayak kita ajakin.